Berikut ini update transfer Liga 1 untuk musim 2024-2025. Pemain timnas Jepang yaitu Shinji Kagawa dikabarkan tengah diincar tim bajul ijo Persebaya Surabaya. Tim Liga 1 Dewa United dikabarkan tengah mengincar pemain bintang tim nasional Vietnam yaitu Nguyen Quang Hai. Persija Jakarta dikabarkan tengah mengincar striker Barito Putra yaitu Gustavo Tocantins untuk didatangkan pada bursa transfer Liga 1 musim depan. Dimas Derajat dikabarkan tengah diincar dua tim raksasa Liga Super Malaysia yaitu Kuala Lumpur City dan Selangor FC. Pemain asing milik Bali United yaitu Muhammad Rashid dikabarkan tengah didekati tim promosi Liga 1 Semen Padang FC. Pemain asing PSM Makassar asal Jepang yaitu Kenzo Nambu dikabarkan tengah diincar tim promosi Liga 1 PSBS Bia. Tim Macan Kemayoran dikabarkan tengah mengincar pemain FC Seoul yaitu Jesse Lingard. Tim Super Elja PSS Sleman dikabarkan tengah mengincar pemain Bayangkara FC yaitu Witan Sulaiman. Anwar Sani resmi bergabung dengan Semen Padang FC untuk kompetisi Liga 1 musim depan. Persib Bandung dikabarkan tertarik untuk mendatangkan pemain timnas Indonesia yaitu Tom Hai.